Nih teman-teman, bunga matahari kanigara sedang bermekaran. Ini setiap ininya membawa bunga ya, kehebatan dari bunga matahari kanigara. Lihat kelancengnya. Ini itama, teman-teman. Nah, ini bibit bunga matahari kanigara. Ini satu pohon bisa ada banyak kuntum bunga, jadi ini sangat perspektif untuk dijadikan sumber nektar. Ini cukup cepat berbunga ya, sekitar 35 sampai 50 hari udah bisa berbunga. Ini kalau di keterangannya sih untuk menanamnya di ujung dari biji kita potong, tapi pengalaman saya ini tidak perlu, cukup tanah lembab saja. Ini nanti kita coba nanam. Ini kita mulai penanaman bunga matahari. Ini sudah saya siapkan 1:1 antara kompos, sekam, dan tanah ya. 1:1:1. Ini ditaruh di ini, kita bikin pot. Tanahnya nanti kita bikin lubang 5 cm, kemudian kita taruh benihnya. Kita tutup. Nanti kita siram, kita basahi. Kalau dalam keterangannya sih ini setelah 5-7 hari akan muncul kecambah, tapi pada kenyataannya 3 harian atau kurang dari itu sudah mulai muncul kecambah. Nanti kalau sudah muncul kecambah sekitar 1 minggu langsung ditaruh di tempat panas, karena kalau tidak ditaruh di tempat panas sendiri akan alum atau pertumbuhannya tidak tegak. Ini sekian teman-teman untuk tutorial menanam bunga matahari kanigara untuk pakan kelanceng. Ini untuk bibit ini isinya 50, jadi bisa untuk banyak tanaman, tapi ini saya bikin 2 atau 3. Bunga mataharinya kita siram benihnya di pot. Nah, kita nanti review lagi beberapa hari kemudian, kita akan lihat perkembangannya. Kemungkinan 3 harian atau 2 hari udah muncul kecambah.